Sedih. Ya bukan, ini gara-gara ada PCR akhirnya gagal terbang. Tadi udah coba ke konter belum? Hah? Udah coba ke konter belum? Udah. Enggak bisa ya, gara-gara konter. Oke. Okay. Mau dijereng, Mas? Hah? Ya. Ya, minta kartunnya. Sama pisau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Aventurer. Hari ini saya lagi ada di Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah dan ternyata masih banyak orang yang kelebihan bagasi. Contohnya ibu ini datang dari Madinah. Lihat bagasinya sampai banyak begini, biasa kalau ibu-ibu harus bawa oleh-oleh yang banyak dan akhirnya jadi seperti ini. Baik, kalau begitu saya mau dijadikan dua. Ini berapa kilo keseluruhannya? Mau keluar gimana, Mas? Ya, keluar majikannya di mana katanya? Enggak, di luar. Majikan sini sih, B1. Bilang aja B1 ya. Iya. Berarti hari Minggu jadinya terbangnya? Iya, hari Minggu jam sama. Oke. Oh, hari Senin. Oh, Minggu ada ya, Minggu Senin ada. Iya. Iya, sah. Tanggal 12-13 ada. Iya, iya, itu dia. Ibu, kenapa aku nggak ada informasi harus ada PCR? Enggak, aku lihat kamu loh. Aku ngomong sama majikan. Kata majikan nggak apa-apa. Apa, udah punya tawakalna 2 mah nggak. Nah, ini dia contohnya. Karena sampai saat ini PCR adalah syarat dari penerbangan. Oke, kalau begitu yuk. Ini berapa kilo keseluruhannya? Semuanya total? Pokoknya harus 46 kilo. Ini kan untuk atas. Oh, untuk atas. Berapa kilo ini? Ada kali 10. Nah, kalau bisa nanti dimasukin ke karton sebagiannya. Ini berapa kilo? Ini 31. Bapak, kalau bisa 23 ya, 23. Ayo. Yes. Anuan. Ini 31 ini berapa gelas? Tal. Fauzan Fahri, kabir wala? Iyo. La, ana haga rihlah al-Indonesian al-Majud hina al-Hind. Haga tadkira. Khalas hada. Fauzan Fahri. Emir. Ayo suruh hada. Oke, sahabat Ida Aventurer, ini contohnya jika memang kita kelebihan barang seperti ini. Oh, lihat bapak itu sampai harus membagi kembali sampai 23-23. Asyuk. Lihat kita caranya seperti ini ya. Jika kita kelebihan barang, di sini kita bisa ngambil karton. Kali ini wala. Oh, enak. Bismillah. Oh my god. Sebentar. Ayo aja Hina. Ibu buka koper yang itu. Ya, caranya seperti ini, lihat orang-orang yang kelebihan barang. Jadi Saudi Arabia hanya memberikan 2 koper. Dari satu koper hanya 23 kilo dan satunya koper satu kopernya lagi 23 kilo. Ibu bawa barang apa aja sih sampai? Tamar, oleh-oleh ya. Ibu Rasmi sampai bawa banyak oleh-oleh nih. Oke, kalau gitu kita bongkar. Masya Allah. Nah, kep nagis. Wah, ibu Jawa Barat bes. Alah, ada masyhur. Hah? Udah dikeluarin. Lihat berapa. Gimana katanya? Belum kesana. Belum. Cuman tolong coba diangkatin. Oh. Hah, masih berat? Enggak. Terus ini begini enggak berat? Enggak.
Ibu, ini pakai aja biar enggak kelihatan banyak. Pokoknya ini juga. Apa ya? Udah gitu aja, udah. Biar enggak kelihatan banyak. Pakai aja gini. Alas muntah ya, Ami. Gula. Kampung Bengkok RT 1 RW 11 Kabupaten Cianjur. Kep golat. Berapa? 8 kilo. Iya, ya. Iya. Ini masuk ke tasku. Mana? Mana tadi kopernya? Ini berapa kilo? 23. Udah 23 ya. Jadi kalau lebih sedikit ya kayak setengah kilo. Udahlah. Ambil ini. Ada pen galam awal. Mungkin mana? Mungkin ada. Ibu siapa namanya tadi? Bu Rasmi. Hah? Ke mana pulangnya? Ke Mandi. Hah? Subang. Itu lewat atas. Bawah. Bagasi. Oh, bagasi. Iya, bagasi. Nanti pas datang bagasi lihat namanya ini ya. Oke. Okay. Ini, Pak. Thank you. Mana sih Bapak tadi? Udah pergi? Hah? Udah pergi dia? Ini banyak sih, ceritanya tuh. Hah? Juga. Enggak, kita kan mintanya 2-3-2-3. Iya, 2-3-2. Kirain saya, Teh, 46, Teh. Enggak mungkin 2-3. Enggak. Ayo, kalau Garuda, 30, jangan lebih dari 30. Ini udah berapa kilo ini? Ini 46 kilo. Ini 2-3. Kan. Thank you. Itu. Ini kayak naik ya. Ibu-ibu tuh bawaannya banyak banget. Kanan kiri. Ini lagi cuma satu. Ini lagi kasihan nih. Yang mana ini? Ini punya siapa? Wah. Itu kan masuk ini, masuk baga. Oh, coba timbang dulu nih. Berapa kilo ini? Cek dulu nih. Berapa? 8. Safina 8 kilo. Ini 8. Cuman itu kan banyak. Ini mungkin enggak di bawah juga enggak apa-apa. Ayo siapa tahu masuk. Ini lebih nih mah. Aduh, kasihan ibu-ibu lagi. Ah, ya Allah. Kemana? Banyakan lagi? Ini berarti enggak masuk. Kenapa Al-Qur'an yang enggak ditaruh di bawah? Ini ada timbang berapa? Ini nih. Belum. Kayak ini masuk gitu. Kalau gini masuk. Al-Qur'an ini penting kan? Iya. Ini yang penting nanti ada lubangnya sih itu masuk. Cuman ini aduh kiri kanan oke. Kenapa enggak diambil yang harus dibuang? Ambil yang mana yang penting? 1 kilo aja. Inilah ibu-ibu kalau mau pulang memang harus banyak bawang baraan. Nah, ini buat oleh-oleh ke kampung. Gimana ya? Kenapa? Pada enggak mau nimbang. Oh, nunggu ini. Berapa ini? 3 sih. Ini nih kalau ibu-ibu pasti kebanyakan bawa barangnya ya, karena oleh-olehnya ibu. Sini bu, mana? Bu Ais mana? Bu Sumiati. Ini orangnya kamu jam. Ini orang. Sudah selesai nih. Kemudian. Ntar kalau nggak masuk, iya soalnya keluarganya banyak. Cuman jangan bawa banyak banget, jadi satu jinjingan aja deh. Jadi satu aja gitu. Lihat ini kanan kiri, belakang, depan, ini ke atas. Ya udah bawa aja ini ya. Ini padahal perlu loh. Ini gimana ini? Ini ke atas. Banyak ya? Ini enggak bisa. Ini cuman bisa bawa satu. Ini banyak perlu buat di antai di itu loh. Wah, di Indonesia kau. Oh, itu di mana di karantina? Tadi pada telat pesawatnya nih, ntar lagi udah mabim. Ayo coba yuk. Mendingan boarding dulu. Boarding dulu tiket. Ini dari mana ya? Dari Madinah. Dari Madinah. Buruan lo. Ayo cepat. Yang penting boarding dulu tiket, ini gampang ke atas sana. Cuman ada kosong enggak ini? Belum. Ini kan belum ke ini kopernya. Arya benar jack in deh. Kan kita sebenarnya enak benar susah ini 2000 lebih deh. Ya udah guys, kalau gitu cepat. Udah dibayar belum? Oh iya lupa.
Cepat-cepat. Coba ambil yang bertinggi-tinggi taruh di sini. Cepat, Ibu. Udah, itu oh tinggal ke atas aja kan? Boarding tiketnya udah. Ini belum. Enggak usah, enggak apa-apa. Masuk aja. Ya. Ibu kan udah ada tiket tadi. Udah. Ya udah, tinggal tapi ini keberatan. Ini kopernya katanya kebanyakan. Oh iya, itu gede, Bu. Terus gimana, Bang? Tadi udah masuk ke sana ditolak lagi. Iya, itu ke sana itu. Baru datang. Enggak, udah masuk di apa namanya? Di ruang tiket. Udah mau masuk ke ruang tunggu. Harus dikeluarin. Kalau bayar tiket. Enggak bisa bayar, itu 8 kilo. Oh, ya udah. Enggak, diteng-teng aja pakai plastik ada enggak? Bapak dari mana? Udah selesai? Ini aku udah ada haknya, tapi aku ini, Pak, waktu enggak apa-apa sih. Sekarang udah katanya bisa. Enggak apa-apa. Iya. Ini sering nonton YouTube-nya. Betul. Syukran. Oke, dari mana? Dari di Damam. Damam. Oh, ini juga dari Damam. Ini ya kan? Nama idea apa? Ida. Kayak orang Ida. Luar aja bahasanya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, siap, sama-sama ya. Udah ada plastik mana? Ya udah sama dia. Enggak ada ini, ada plastik enggak lebih? Oke, sahabat Ida Mencurer, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan situasi terkini di Bandara Jeddah Abdul Aziz Internasional. Dan ternyata Masya Allah banyak sekali warga Indonesia yang mengikuti penerbangan saat ini. Wow, dan lihat ternyata memang datang yang dari Riyadh. Yaudah, sekali lagi buat kalian semuanya terima kasih. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, share ke sosial media kalian supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi dan juga penerbangan. Saya Ida Bencure pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.